Sekarang ni perubahan yang terbaru, kita telah menerima pembayaran melalui QR dan juga MTech dari program iTakeCard daripada Ambank Islamic. Semenjak ada kaedah yang baru ni, sangat mudah dan senanglah untuk customer kita datang membeli. Sebab zaman sekarang ni pun semua kalau boleh nak cashless kan, kita peniaga-peniaga tepi jalan ni pun rasa macam selamatlah, semuanya akan terus ke dalam akaun kita. Patut dan perlulah boleh menggunakan kaedah-kaedah yang macam saya guna sekarang ni. Sebab ramai yang suka kaedah yang macam kita ada sekarang ni. Senang. Dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ambank Islamic telah memperkenalkan saya MTech dan QR dalam program iTakeCard, lebih bagus dan membuatkan perniagaan saya lebih maju dan senang. Terima kasih Ambank Islamic. Jadi sekarang ni mudah bagi saya sebab sekarang ni saya dah guna MTech sekarang, guna buat pembayaran dengan QR code. Mudahkan saya. Mudah sangat. Keselamatan terjamin. Yang di luar sana tu saya syorkan, pakailah aplikasi ni. Mudah sangat. Jadi keseluruhannya saya berpuas hati dan saya rasa saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Ambank Islamic yang bagi program ini kepada peniaga macam saya. Ambank Islamic terbaik. Baru-baru ni saya diperkenalkan oleh Ambank Islamic, iaitu menggunakan QR code, juga menggunakan MTech. Ini memang paling mudah dan paling senang, yang pelanggan akan tak ada rasa susah untuk buat bayaran. Dan lagi satu, bila menggunakan MTech sekarang ni lagi senang, bila kita ada phone ni, actually dengan phone ni kita ambil kad je, kita letak je kat sini and then it will automatically make the payment. Memang mudah. Bagi saya actually 100% patut guna, especially kalau peniaga-peniaga kecil ke, macam peniaga di tepi jalan ke apa. Senang sangat. Saya di sini nak berterima kasih pada Ambank Islamic dan juga Trust iTakeCard yang telah banyak membantu saya, actually memudahkan proses-proses untuk saya menjalankan perniagaan bengkel saya. Saya harap dengan kaedah yang mudah ni, bisnes saya akan berkembang dengan lebih maju. Amin.